Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan wa marhaban fi konat amiko azet. Oke sob, di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara membuat tulisan shortcut Arab di Microsoft Word. Nah, jadi ada rumus atau kode buat tulisan Arab lafaz Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kodenya? Oke, langsung saja. Untuk tulisan Arab lafaz Allah, rumusnya yaitu kalian tuliskan FDF 2 kemudian ALT plus X. Nah, kita praktekkan ya. Nah, untuk lafaz Allah kalian bisa tuliskan FDF kemudian angka 2 kemudian ALT dan X ini. Ya. Nah, otomatis kan? Nah, untuk lafaz Muhammad yaitu FDF 4 FDF 4 ALT plus X Muhammad. Oke, yang ketiga yaitu sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk sallallahu alaihi wasallam bisa kalian tuliskan seperti tadi, FDF sama ya, FDF A. Kalau Allah itu FDF 2, kalau Muhammad FDF 4, kalau sallallahu alaihi wasallam FDF A ALT X. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita zoom supaya jelas. Nah. Kemudian untuk bismillahirrahmanirrahim FDFD. Lalu seperti biasa ALTX. Bismillahirrahmanirrahim. Keren kan? Itulah kode shortcut Arab di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Saya Miko Azad. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.